Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mendorong progresivitas kebudayaan. Bertemu kembali dengan saya, Prof. Hidayat. Kali ini saya berada di sebuah rumah makan di Pasuruan. Rumah makan ini namanya Depot Nasi. Sebuah rumah makan yang mengkhususkan sebenarnya ini Chinese food. Paling utama di sini mie, nasi goreng, dan sebagainya. Pola-pola rumah makan Cina semacam ini sebenarnya banyak terdapat di Pantura. Jadi di sepanjang Pantura ini tumbuh rumah makan yang dikelola oleh keluarga-keluarga Cina. Biasanya rumahnya seperti ini, luas, kemudian tidak terlalu ramai, tapi banyak penggemar-penggemar yang fanatik. Jadi sejak dulu kakeknya, kemudian anaknya, kemudian cucunya itu selalu merekomendasi makanan-makanan yang mereka anggap favorit. Kita bisa perhatikan di sekeliling ini bangunan-bangunan yang tingginya lebih dari 2,5 meter itu khas di daerah ini. Pintu-pintu itu kelihatan kokoh sekali, terbuka, dan meja kursi yang tidak terlalu bagus tapi terlihat kokoh di sini. Nah, rumah makan dari keluarga-keluarga Cina semacam ini memang tumbuh di setelah zaman-zaman kolonial, terutama daerah-daerah yang dibuka oleh Andes. Jadi ada jalan raya Andes ini dari Anyer Penarukan ini berikutnya tumbuh. Apa itu perdagangan-perdagangan termasuk tumbuhnya rumah makan Cina yang sangat militan masakan dan pola merawat lingkungannya sangat khas. Saya kira informasi yang sederhana ini bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal tertentu nanti di lain waktu akan memberitahukan kondisi-kondisi budaya, termasuk budaya ini, budaya yang terasimilasi antara Jawa kemudian dengan bangsa lain. Ada Jawa dengan Belanda, ada Jawa dengan Portugis, ada Jawa dengan Inggris. Ini yang khas di Pantura ini adalah Jawa dengan Cina. Di tempat-tempat ini yang sangat tumbuh ramai dan terkenal hingga saat ini. Demikian apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.